Bahwa pencetakan sawah baru ini ditanami padi bagus. Jadi ini baru pertama kali ditanami padi lahan ini. Nah, kita ini di Kulon Progo selama 3 tahun terakhir ini sudah mampu mencetak sawah baru 205 hektar. Dengan kita hanya memfasilitasi membuat saluran air irigasi ke satu area-area tertentu. Petani atau masyarakat itu asal ada air, pasti nalurinya ini untuk mengolah tanah. Nah, kalau airnya cukup bisa ditanami padi. Kalau airnya itu hanya setengah-setengah, ya akhirnya kalau sedikit ya polo hijau. Kalau setengah-setengah ya yang bisa. Tapi kalau airnya cukup maka padi. Nah, oleh karena itu sungguh kami cukup bersyukur bahwa ketika saluran air irigasi meskipun kecil-kecil, istilah lokalnya olor ya, ini masyarakat langsung nalurinya untuk mengolah tanah kemudian ditanami padi untuk sawah, ini besar sekali. Jadi hari ini dibuktikan meskipun ini baru tanaman pertama dicoba untuk menanam Inpari Nutrizing, ini ternyata bagus. Nah, tentu nanti untuk tanaman musim berikutnya lagi, saya percaya pasti akan semakin bagus. Sekarang yang baru pertama saja sudah hasilnya sudah sampai 7,1 ton per hektar. Ini sudah bagus. Dan di Kulon Progo masih ada potensi-potensi untuk pencetakan sawah baru itu bisa sampai 300-400 hektar lagi. Kami masih berjuang untuk membuat saluran-saluran irigasi yang baru, melingkar-lingkar lereng-lereng yang ini bisa menambah area baru untuk mengganti lahan-lahan yang mungkin digunakan untuk pembangunan. Ini jenis padi yang kaya kandungan zinc-nya, Inpari Nutrizing. Zinc-nya 34,5 ppm, ini dibutuhkan untuk mengatasi stunting. Jadi daerah-daerah yang terjadi stunting sesuai arahan Pak Ketua ini, tahun lalu kami nanam 10.000 hektar. Nah, tahun ini rencana akan tanam 50.000 hektar di 95 kabupaten daerah-daerah rawan pangan stunting untuk mengkonsumsi ini. Nah, salah satunya ada di Kulon Progo. Di Kulon Progo bedanya lagi adalah ini dari cetak sawah Pak Bupati. Jadi baru sekali tanam, lahan-lahan kering, tak ada hujan pun bisa menghasilkan ini. Apalagi di daerah yang air dan lahan sudah siap tersedia seperti sebelum-sebelumnya. Harapan kami ini hasil panen dikelola secara sinergi dengan dinas sosial, kesehatan, dan sehingga e-warung sudah berjalan untuk dikonsumsi masyarakat sehingga turut membantu mengatasi stunting. Arahnya ke situ, harganya terjangkau. Produktivitas tadi saya dapat info 7, berapa? 7,1. Baru sekali panen dari buka lahan baru 7,1 ton per hektar. 7,1 ton per GKG. Dan ini cocok untuk Kaltim juga Pak Ketua dan daerah lain. Nah, berikutnya harganya hasil panen ini dalam bentuk beras masuk e-warung 10.000 per kilo. Jadi normal Pak untuk konsumsi bersama. Demikian secara singkat sudah saya sampaikan.